Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys dengan New Kisedeng Channel. Kali ini New Kisedeng Channel sedang berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, tepatnya di depan Basura City, Pasar Gembrong guys. Ini seperti biasa kalau pagi di sini itu macetnya sangat luar biasa. Tadi saya dari Kalimalang juga tadi tidak disangka-sangka macetnya di depan Mall Pinang Indah juga luar biasa. Jadi akhirnya saya putar balik dari Jalan Pintas masuk ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Ternyata di sini pun sama guys, macetnya sangat luar biasa. Jadi di waktu normal jam kerja, jam pulang kerja di DKI Jakarta itu seperti ini guys. Oke, sekarang hanya di jalan-jalan tertentu saja yang macetnya luar biasa seperti ini. Di sebelah kanan ada Mall Basura City, juga merangkap dengan apartemen guys. Bagi kalian yang belum tahu Jalan Jenderal Basuki Rahmat Jakarta Timur, dari Pondok Bambu mengarah ke Pasar Gembrong atau mengarah ke Basura City, kondisinya kalau pagi seperti ini guys. Dan jangan lupa guys, selalu nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi video-video terbaru dari New Kisedeng Channel. Dan juga jangan lupa like, comment, and share-nya, ditunggu guys. Penyebab kemacetan biasanya di penyempitan jalur pas mau masuk terowongan Pasar Gembrong guys, yang mau mengarah ke Kampung Melayu dan ke Kasablanka. Biasanya disitulah terjadinya titik kemacetan karena ada penyempitan jalur. Karena kalau ke sebelah kiri masuk ke jalur ganjil genap, jalan di Panjaitan, kalau yang lurus ke bawah terowongan itu jalan ke Kampung Melayu dan ke arah jalan Kasablanka. Tepat. Samping penyempitan jalur juga kebetulan lagi ada proyek kabel optik ini guys. Ada penggalian. Makanya tambah sempit jalurnya tuh. Oke guys, dari depan Basura City yang bisa dikenal mengukurkan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share, ditunggu. Dan selalu nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.